teman-teman semuanya, jadi kali ini saya mau bikin video reaction lagi dan yang mau saya bahas kali ini masih random teman-teman. Jadi kalau kemarin saya bahas Kang Sule dengan penampilan luar biasanya bawain lagu Isabella, ternyata ada yang request untuk anak-anaknya. Jadi anak-anaknya ini kan ada 4, ternyata pernah bikin video barengan cover gitu kan lagu A Whole New World. Jadi waktu itu pas rame-ramenya film Aladdin ya. Ini kan ada Rizky Febian, udah pastilah Rizky Febian kan penyanyi ya, penyanyi berbakat lah, penyanyi muda yang keren lah saat ini. Terus adiknya Putri Delina, terus ada adiknya lagi dua cowok itu namanya Rizwan sama Ferdinand ya. Kita tonton videonya seperti apa. Ini udah lama banget sih, jadi yang udah nonton mungkin ya biar flashback juga, dan yang belum nonton ya nonton. Ini ringan-ringan aja, di rumah aja. Yang nggak traweh ya kan, karena memang dianjurkan pemerintah di rumah aja trawehnya ya. Ya habis traweh nonton yang santai-santai aja temen-temen ya. Kita play dulu. A Whole New World. Ini di channelnya Rizky Febian ya. Ini adiknya yang paling kecil nih. Si Ferdi, panggilannya si Ferdi ya. Nama panjangnya Ferdinand. Makanya Sule sering, Kang Sule sering pakai nama Ferdinand Sule itu karena pakai nama anaknya yang terakhir ini berarti. Actingnya masih agak bingung dia. Beri satu permintaan. Suaranya siapa tuh? Aku pengen kakak-kakak aku kumpul bersama. Oh, aku pengen kakak-kakak aku kumpul bersama. A Whole New World. Jinnya keluar dari buku berarti. Nyari lampu Aladdin nggak ada di sini. Ini dari Rizky Febian. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Enak banget suaranya. Tell me, princess, no, when did you last let your heart decide? I can open your eyes. Suaranya Rizwan enak juga ya. Take you wonder by wonder, over sideways and under. Oh, calon ini. Mirip Rizky Febian juga secara ini di rumahnya sendiri ya, besar banget rumahnya Kang Sule. Ini kakaknya lagi nih, Putri, adiknya Rizky Febian. Suaranya enak-enak semua. Syutingnya mau maghrib nih ya kayaknya. Atau subuh-subuh nih. Lampunya udah nyala semua. There's time to spare, and don't we hold?
RD-nya terakhir. Dia nggak ikut di atas tuh dia. Oh ini disusulin. Oh udah. Ya udah. Seru. Jadi seru nih. Ini benar-benar istilahnya tuh sibling goals ya, sibling goals. Kalau di luar negeri tuh kayak Rans Niana tuh, mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Tapi dia dancer, dan sama-sama jago ngedance, dan kakak adik juga dari Filipina ya kalau nggak salah ya. Itu sibling goals. Kalau ini sibling goals, sibling goals salah, ribet banget. Sibling goals Indonesia nih, karena kakak-kakaknya jago nyanyi semuanya. Ferdi yang paling kecil belum kelihatan, tapi udah dikasih part dikit lah tadi di ujungnya. Pas nanti kalau udah gede dikit juga pasti nggak kalah jago dari kakak-kakaknya, suaranya enak semuanya ya. Ini apalagi yang cukup lumayan mengejutkan buat saya, Rizwan, karena memang Rizwannya kan jarang banget kelihatannya, ternyata suaranya enak banget. Ini tinggal nunggu waktu aja lah, ini menurut saya agak gedean dikit nanti bisa nyusul kayak kakaknya ya, Rizky Febian. Secara tampilannya juga mirip, suaranya juga enak. Karena Putri Delina kan emang udah lumayan sering dia nyanyi karena suaranya juga enak. Jadi benar-benar ini darah seninya ngalir semuanya dari kedua orang tuanya. Jadi menurun ke anak-anaknya, benar-benar apa ya, idaman banget lah kayak gini ya, sibling goals banget nih. Ah, kayak saya pengen juga tuh punya saudara suaranya enak semuanya nyanyi bareng gitu. Ya udah itu aja teman-teman ya, ini seru banget. Sukses selalu untuk keluarga Kang Sule dan bahagia selalu intinya. Dan semoga karir dari Rizky Febian dan adik-adiknya juga bagus ke depannya. Gitu aja teman-teman. Dan buat teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka puasa yang baru buka puasa, dan buat teman-teman selalu jaga kesehatan, nggak usah keluar rumah kalau nggak perlu-perlu banget, di rumah aja. Kalaupun harus keluar rumah ya harus safety banget, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, bawa hand sanitizer, physical distancing, pokoknya kita lakukan semua anjuran pemerintah untuk kebaikan diri kita dan orang-orang sekitar kita teman-teman. Ya udah segitu aja. Terima kasih yang udah nonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun.